1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Gimana, gimana, Om? Apakah ada hal yang mau kita cibarakan? Bicarakan. Aku dah capek-capek datang ke sini. Kalau gak ada yang mau dibicarakan, ya udah. Ya udah apa? Aku nginep sini sampai Om nanya sesuatu. Lah, kirain ngambek bakal pulang. Hei, hei, anak muda. Aku gak sebab peran itu ya. Walaupun aku masih kecil, tapi pemikiranku sudah dewasa. Masa sih? Makanya sekali-kali Om mainlah ke rumahku. Nanti aku ajak ngintip gadis tetangga mandi dan ganti baju. Maksudnya pemikiran dewasa bukan itu. Tapi kamu mau kan? Mau sih. Oke lah, gak jadi. Aku benci orang dewasa berotak mesum. Kan lu tadi yang ngajak upil kuda. Om, aku tidur ya. Jangan. Udah pewe nih. Ngobrol-ngobrol dulu, woi. Halo, males. Obrolan gak berfaedah. Ntar gue kasih duit. Berapa? 10.000 deh. Halah, ampas. Ya udah, mau lu berapa? 5.000. Waduh, sakit nih bocah. Ditawarin 10.000, dibilang ampas, malah minta 5.000. Hei, anak muda yang masih lugu. Yang terpenting bagiku bukanlah kuantitas nominal suatu benda, tapi yang terpenting adalah kualitasnya. Apa gunanya uang 10.000 jika kamu memberinya kurang ikhlas? Lebih baik kuturunkan kuantitas nominalnya menjadi 5.000, tapi kualitas keikhlasanmu dalam memberikannya menjadi bertambah. Terharu gue. Gue gak nyangka pemikiran seperti ini keluar dari dubur anak kecil. Cepat berikan aku uangnya. Oke lah, kalau cuma 5.000. Iya, 5.000 untukku dan 5.000 untuknya. Sama aja 10.000 jadinya, tupai. Lu juga siapa dah tiba-tiba nongol di sini? Ae mulu dari tadi. Ditanya jawab. Pala Kinder Joy. Sinbad. Sinchan. Ngapa jadi Sinbad? Sinbad. Sinchan. Sinbad. Serah lu dah. Atur sama ulu. Ngapain ya aku kesini? Mana aku tahu kenapa kamu di sini. Coba kamu tanyakan sama anak muda di depanku ini. Apalagi gue. Aduh, tenanglah Om. Emosi gue. Dia ini sahabat karibku loh. Namanya Bo. Ayo Bo, perkenalkan dirimu. Perkenalkan paman, namaku Andi. Tadi Shinchan bilang nama lu Bo. Benar juga. Namaku Bo. Shinchan, apa kamu sudah mengerjakan PR? Di podcast malah bahas PR. Aku belum mengerjakan PR, Bo. Apa kamu sudah mengerjakannya? Belum juga, Chan. Soalnya Bu Guru belum kasih kita PR. Terus ngapa lu nanyain tadi, Bambang? Shinchan, kita main petak umpet yuk. Ayo. Weh, lu lagi di rumah orang dan kita lagi podcast. Ngapa jadi petak umpet? Aku yang jaga. Aku hitung sampai 10 ya. Tadi cuekin. Apa aku boleh minta tolong? Tolong buka celananya. Aku mau ngumpet. Cari tempat ngumpet yang lain. Tapi aku pengen ngumpet di samping ikan tongkol. Gak ada ikan tongkol di sini. Adanya apa? Barakuda. Wah, ngeri. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Kapan nyampe 10-nya? Aku cuma bisa menghitung sampai 8. Kenapa lu tadi bilang mau ngitung sampai 10 kalau cuma bisa ngitung sampai 8 doang, biji ketapang? Om bisa keluar dulu nggak? Berisik sekali. Kita mau main petak umpet nih. Baiklah tuan, saya akan keluar. Gak mungkin dong, gue kan tuan rumahnya. Gue yang lagi punya hajat di sini. Paman. Apa? Sampai berapa ya tadi aku ngitungnya? Bodo amat. Podcast babi. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor.